إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Semua gelar yang disandang Satrio Piningit adalah gelar dari wahyu Tuhan yang berikan untuk mereka menjaga dan menyeimbangkan alam. Mereka yang dikehendaki terhubung langsung dan memiliki energi alam semesta, Satrio Piningit akan merasakan apa yang dirasakan oleh alam semesta. Ketika alam semesta bersedih dan murka, mereka akan meredam untuk meminimalisir atau memindahkan suatu peristiwa alam untuk tak berdampak besar pada kehidupan yang akan terdampak. Karena suatu peristiwa tidak bisa dibatalkan melainkan direda dampaknya, Satrio Piningit ini ada di penjuru dunia dan memang ada di sekitar kita. Satrio Piningit akan hadir mendunia sesuai perintah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kekuatan dalam dirinya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dirinya hadir di kalangan para umat bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan dari satu agama, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan suku, budaya, ras ataupun etnis. Dirinya hadir untuk kemaslahatan seluruh para umat dan bangsa Indonesia Raya. Dirinya telah terpilih sejak ia dilahirkan. Dirinya terpilih menjadi pemimpin bukan melalui dari pemilihan, melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memilih dirinya untuk memimpin negeri Nusantara dengan cara Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena para leluhur mengatakan bahwa semuanya dimulai dari bumi Indonesia, akan tetapi tidak ada satupun yang dapat mengetahui tentang rencana dari Tuhan Yang Maha Kuasa, namun hanya sebagian kecil tanda-tanda yang dapat dilihat oleh orang-orang yang telah diperjalankan itu, sehingga tanda-tanda itu akan disampaikan oleh mereka untuk para umat. Wahai para umat, sampaikanlah ke seluruh penjuru dunia bahwa hukum keadilan itu memiliki dua sisi, yaitu hukum secara lahir atau hukum alam yang berlaku kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Akan tetapi apabila para umat yang melakukan kejahatan namun masih bisa menghindari hukum secara lahir, maka kelak dirinya akan terkena hukum Tuhan secara langsung di alam baka. Maka siapa yang jujur, dia akan selamat.
ucapan dan kalimatnya terlaksana atas dasar perintah Tuhan yang Maha Kuasa melalui dirinya. Semuanya itu telah dikehendaki Tuhan yang Maha Kuasa melalui dirinya demi kemaslahatan para umat, demi negeri yang dipimpinnya, yaitu negeri yang adil dan makmur. Akan tetapi bagi siapa saja yang melanggar hukum tatanan itu, maka secara langsung hukum itu akan ia tuai pada saat itu juga. Semuanya tentang hal itu akan terjadi dan terlaksanakan, sebab semua tugas yang ia emban, semua kewajiban yang dikehendaki Tuhan yang Maha Kuasa sudah ia selesaikan dalam laku perjalanannya dan sudah terlaksanakan sesuai tugasnya sebagai Satrio Piningit. Doa dari manusia yang masih sadar akan keberadaan dirinya. Dengan ketulusan, keyakinan, kepercayaan, keimanan kepada Sang Maha Kuasa, semua doa permohonan itu yang akan membangkitkan beliau untuk muncul meski biasanya diawali dengan huru-hara terlebih dahulu. Namun itu semua untuk penyaringan saja, maka beliau menggunakan trisula yang artinya pencipta, penghancur, pemelihara sehingga beliau pastikan menghancurkan tatanan yang sudah ada dan tidak ada manfaatnya lagi bagi kelangsungan hidup manusia yang tidak berubah. Wahai para umat, hendaklah untuk menjaga lisan dan batinmu agar tidak tersesat dan menyesatkan umat lainnya. Cobalah menjaga diri hati dari hawa nafsu serta ambisi dan berdebat dalam pikiran yang menimbulkan beberapa argumen yang mudah membuat dirimu terintimidasi sehingga membuat dirimu menimbulkan fitnah dan memfitnah umat lainnya. Berhati-hatilah, barang siapa yang menabur keburukan maka ia akan menuai keburukan. Namun apabila dirinya menabur kebaikan maka dirinya akan menuai kebaikan pula. Hukum rimba akan ditegakkan, hukum karma akan berjalan. Wahai para umat, kami akan menyampaikan kabar terbaru dari para leluhur tentang masa kehidupan yang akan terjadi di akhir zaman dan sang pinili akhir zaman, yaitu babak baru serta lakon baru di umat akhir zaman yang segera terwujud di kehidupan para anak cucunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.